Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para fans setia. Jumpa lagi bersama Elza Gallery yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Kabar terbaru hari ini, sikap manis Arya Saloka ke Amanda Manopo saat break syuting videonya hebohkan sekampung. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Terekam sikap manis Arya Saloka ke Amanda Manopo saat break syuting Ikatan Cinta. Video kebersamaan Arya Saloka dan Amanda Manopo tersebut langsung menghebohkan penggemar mereka. Sering beradu akting bersama, tak heran jika Arya Saloka dan Amanda Manopo semakin akrab. Seperti diketahui, Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Sementara, Amanda Manopo berperan sebagai istri Aldebaran, Andin. Keakraban sebagai rekan kerja keduanya rupanya disambut baik oleh penggemar. Seperti halnya yang terjadi belum lama ini di lokasi syuting Ikatan Cinta. Tampak sejumlah pemain sinetron hits tersebut sedang berada di luar ruangan sembari menikmati jeda syuting. Ada Arya Saloka, Amanda Manopo, Chika Waode, dan Iqbal Fauzi. Sebelumnya, aksi jahil Arya Saloka dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram story-nya. Dalam video tersebut, Arya Saloka merekam persiapan di balik layar untuk sebuah adegan kilas balik di Ikatan Cinta. Ia diam-diam mereka seorang wanita yang tengah mengenakan seragam SMA dan wig rambut pendek. "Andin, kamu flashback SMA, Andin," kata Arya Saloka yang muncul dari sisi belakang wanita tersebut. Kemudian wanita itu menoleh, ternyata yang dipanggil Andin oleh Arya Saloka adalah Glencha Cisara, pemeran Elsa. Sementara Glencha Cisara tampak santai menanggapi aksi jahil Arya Saloka itu. "Iya, Mas," ujarnya. Tapi entah mengapa melihat reaksi Glencha Cisara, Arya Saloka justru terbahak-bahak. Tawa Arya Saloka tak berhenti tatkala Glencha malah berjoget sambil menyanyi lirik lagu "Aku Anak Sekolah, Satu SMA" ditambah gerakan lucu. Melihat reaksi Glencha Cisara, lawan main Amanda Manopo ini semakin tertawa lepas. Selain itu rupanya Arya Saloka melakukan aksi jahil sampai membuat Amanda Manopo kesal saat syuting Ikatan Cinta. Gara-gara ulah Arya Saloka tersebut, syuting adegan serius pun jadi gagal dan harus diulang kembali. Padahal saat itu, Amanda Manopo sudah serius menjalankan perannya sebagai Andin. Situasi yang semula serius pun mendadak pecah dengan gelak tawa gara-gara Arya Saloka. Hal itu terungkap melalui cuplikan di balik layar sinetron Ikatan Cinta. Dalam adegan yang dibagikan tampak Aldebaran, Arya Saloka, dan Andin, Amanda Manopo, sedang berada di dalam mobil. Saat itu, Andin menceritakan perihal kehamilan Elsa kepada Aldebaran. Seperti diketahui, selama ini Elsa hamil dengan Roy, adik Aldebaran. Hingga tiba dialog Al menanyakan hubungan Andin dan Roy. "Apakah kamu masih berhubungan dengan Roy? Bahkan setelah kamu menikah?" tanya Al.
Andin pun menjawab sesuai dialog yang ada. Aku ini istri orang Mas. Saat itu, ucap Amanda Manopo sebagai Andin. Namun siapa sangka, Arya Saloka malah melontarkan candaan usai Amanda Manopo berbicara. Iya, masa istri monyet, ucap Arya Saloka sambil tertawa. Amanda Manopo yang sudah benar berbicara sesuai dialog tampak kesal dengan ulah Arya Saloka. Pasalnya mantan kekasih Billy Syahputra tersebut sudah serius dengan pendalaman karakternya sebagai Andin saat itu. Emang dialognya kayak gitu, kata Amanda Manopo. Oh iya, Arya Saloka tertawa. Aksi keduanya pun sontak menuai komentar warganet. Tak sedikit yang gemas melihat keakraban Arya Saloka dan Amanda Manopo saat sedang syuting. Bahkan dari saking karena gemasnya para fans mereka sampai ikut tersenyum melihat aksi jahil yang ditampilkan di balik layar sinetron Ikatan Cinta. Segala sesuatu perihal yang berhubungan dengan Amanda Manopo dan Arya Saloka kerap disoroti. Apalagi adegan romantis, para fans justru sangat senang melihatnya. Seperti baru-baru ini aksi Arya Saloka yang menggendong Amanda Manopo dalam peranannya di sinetron berhasil membuat baper. Para fans melihat adegan ini senang, pasalnya pasangan Andin dan Aldenaran yang ingin dikihat bahagia telah terwujud. Melihat sikap Arya Saloka pada Amanda Manopo di sinetron tersebut membuat para fans sampai terasa seperti di kehidupan nyata. Pasangan keluarga romantis ini memang benar adanya dalam sinetron, makanya tak sedikit para fans setia sinetron Ikatan Cinta sangat tidak menginginkan apabila sinetron tersebut segera selesai. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti serta jangan lupa berikan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.